Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Kohar Muzakar, mantan aktivis HMI dan sekarang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar. Saya mengucapkan selamat bermuktamar keempat untuk seluruh pengurus dan aktivis LIPMI se-Indonesia. Saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat kali ini, yaitu mewujudkan generasi Robbani menuju Indonesia beradab. Generasi Robbani adalah konsep generasi yang ideal ya di dalam Islam. Sementara itu Indonesia beradab, ya manusia beradab adalah manusia juga yang diidealkan di dalam Islam dan menjadi cita-cita mulia dari para pendiri bangsa kita, ya para founding fathers, di mana di dalamnya banyak juga ulama. Sementara itu kita menghadapi situasi yang bahkan dari hari ke hari itu semakin memburuk, krisis dalam berbagai kehidupan kita sering disebut dengan krisis multidimensi, ya krisis politik, krisis ekonomi, krisis keadilan, ya dan lain sebagainya. Yang kalau diusut intinya adalah krisis moral ya, atau krisis adab. Yang pada intinya lagi adalah kurangnya aplikasi, kurangnya pemahaman dan aplikasi nilai-nilai kehidupan agama dalam kehidupan sosial kita, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu adalah sebuah agenda besar ya, sebuah cita-cita yang sangat besar dan sangat menarik ya dari adik-adik LIPMI ya, dengan mengangkat tema ini ya. Bagaimana obsesi melahirkan generasi Robbani dan juga bagaimana kemudian mengambil peran ya dalam islah, dalam perbaikan terhadap kehidupan beragama dan berbangsa kita. Walaupun ini tentu bukan hal Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.